Oke, kata apa lagi? Pengalaman. Give me a clue. Pengalaman bekerja. Mbak Titin, join us Mbak Titin. Iya. Yeah. Siapa yang belum kenal? Saya. Kalau gitu gimana kalau kita kerjain lagi? Kalau saya menjadi buku gitu. Mbak Titin, matur nuwun sudah datang. Ini mahasiswa baik saya yang kemarin gitu. Yang kemarin sekarang sudah mahasiswa tidak baik gitu kan. Semester 2. Ya Titin? Iya, Bu. Manajemen. Sama kan ini manajemen juga, Bu? Sama, Anda manajemen bukan? Oh, saya keras ya? Loh, tadi saya ngomong sama siapa, Bre? Jangan-jangan Anda... Oh, modulnya beda, jangan-jangan ya. Aduh. Mbak Titin akan sharing motivasi kepada Anda. Kenapa Mbak Titin sampai sekarang, dan akan selanjutnya tetap bertahan di Universitas Terbuka. Dia punya story yang akan diceritakan ke Anda. Monggo, Titin. Terserah Titin mau cerita apa. Ini orang baik-baik semuanya kok. Pokoknya asal lucu mereka suka gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau nggak datang, orientasi belum datang, gitu. Bukan status lagi. Belum cariin. Kanta, di sini kerja apa di mana? Saya kebetulan dari sini, di KDI. Dari KDI. Tin, kenapa gabung sama Universitas Terbuka, Tin? Kenapa saya gabung sama Universitas Terbuka ya, Bu? Ya. Kebetulan emang yang tersedia di sini kan satu-satunya universitas yang... Maksudnya yang ada gitu loh. Kalau yang lain kan nggak mungkin kan? Karena kan... Kebetulan memang ada kerja kan, jadi nggak mungkin untuk masuk universitas yang lain. Nah, kebetulan kalau UT kan kita bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah. Sama kayak teman-teman semua kan, sambil kerja, sambil kuliah. Kenapa mau membagi waktu yang sebenarnya kan enak kan, cuma kerja aja. Tapi kenapa harus sama belajar? Pendidikan itu penting banget loh teman-teman. Karena apa? Karena sampai nanti tuh ya... Tuh, bener-bener. Tuntutlah ilmu sampai kemudian. Jadi emang pendidikan tuh penting banget. Pertama, dari pendidikan tuh pasti kita juga akan dinaikkan derajatnya ya, Bu ya. Amin, insya Allah. Naikkan derajatnya, karena kita mau belajar. Pasti teman-teman kita itu juga, pasti levelnya juga beda gitu loh. Maksudnya, levelnya itu pasti orang-orang juga yang berpendidikan juga, pandangan hidupnya udah beda, udah lebih luas gitu. Jadi, pendidikan tuh penting banget kalau menurut saya, Bu. Apa yang membuat Titin bertahan sampai sejauh ini di Universitas Terbuka? Padahal kan tugasnya banyak, tutornya jahat, nyebelin semua gitu kan. Oh ya. Mahasiswanya juga nyebelin. Ngumpulin tugas telat-telat gitu. Waduh, udah telat filenya nggak bisa dibuka, lupa dikasih nama, ada nggak pakai spasi gitu. Kok jadi saya yang curhat ya? Kenapa bertahan, Tin? Kenapa masih bertahan di sini? Ya, satu emang karena kita masih di sini ya, Bu. Ya. Masih kerja di sini juga. Tapi kalaupun nantinya pulang juga bakal jalan di Indonesia sih. Mungkin karena saya kan emang bener-bener udah mau sarjana. Maksudnya pengen sarjana gitu loh, mau dapat S1, jadi saya harus lanjutin. Sampai selesai, insya Allah. Amin. Kalau sudah selesai UT, mau kemana, Tin? banget itu gitu ya. Kalau kita lulus dari UT itu kan salah satu universitas negeri kan di Indonesia. Jadi kalau kita punya gelar S1, Bu, minimal kita bisa cari kerjaan yang lebih layak. Itu yang lebih tinggi daripada anak-anak SMA. Iya. Sebentar Pak RT, kalau bisa belum titik Bapak RT. Ya, sampai satu aja gitu.
kan Pak RT wong kalau bisa belum titik Pak RT. Aha. Oke deh. Terus masa kalau sudah S3 di Taiwan gantian jadi tutor lo ya. Oh, Anda kalau sudah iya, jangan, bukan. Ya. Oke. S2-nya ada. Kalau S3-nya saya enggak tahu. Belum ada ya. Oke. Pak RT, tanya Pak RT. Ya besok kalau gitu saya besok ngajar human resources matrix saja, hitung semuanya nanti manajemennya. Semester 2 gimana Mbak Ditin? Banyak banget hitungannya. Oh, dari itu ya turunannya. Lebih mudah mana maksudnya beban kuliahnya lebih nyaman yang mana, semester 1 apa semester 2? Oh, meningkatkan level ya. Yes, Anda makin tersiksa. Yes. Yes. Oke, okay. Baik. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Wah, kayaknya sudah mulai sesi curhat ini. Senangnya sih. Tapi jadi itu bagian apa dulu sih? Tadi administrasi di dalam. Susah senangnya apa, Den? Kalau di sini senangnya banyak, saya temennya banyak ya, baik-baik juga. Terus alhamdulillah juga bisa sambil sekolah kan, kerja di sini. Sama kayak teman-teman kan enggak semuanya punya kesempatan untuk sekolah kan. Susahnya kalau lagi banyak kerjaan. Tanya, lulusan mana? Tapi saya masih SMA dulu. Saya dari SMA. Dulu waktu kesini saya jadi TKI. Waduh, saya curhat ini. Waktu tinggal 15 menit, teman. Secara singkat, ingat, boleh. Baru nggak sampai 2 minggu. Sebentar dulu, Din. SMA dari mana? Prestasinya apa waktu SMA? Merinding saya, Din. Ada 3 universitas, tapi karena teman-teman saya banyak yang ke Malang, hanya saya ikut ke Malang, mereka di Negeri Malang. Ambil di Bika, saya ketinggalan di Bika. Dan masuk sana, ternyata setelah masuk baru sadar, biayanya tinggi banget, mahal biayanya. Kalau minta MDK tetap mahal gitu deh. Terus kata orang tua saya, gak apa-apa, terserah lanjutkan kalau mau di sana. Cuman biayanya emang mepet gitu loh. Saya kan bukan dari keluarga yang berada, saya keluarga biasa aja. Terus waktu udah saya pikir-pikir lagi, ya udah saya ngikutin bapak saya aja untuk sekolah di Madiun. Kalau universitas di Madiun yang saya didaftarin bapak saya masuk IKIP Madiun sambil fisika juga. Jadi IKIP Madiun ternyata saya nggak bisa mas, itu saya nggak bisa nerima kalau saya sekolah di Malang gitu, saya nggak mau gitu. Hanya saya mutusin untuk ya udah saya nggak sekolah aja gitu. Waktu itu dikiranya keluarga saya semuanya saya udah stres, nah udah di rumah aja, udah nggak mau ngapa-ngapain. Tapi akhirnya saya kerja apa namanya playgroup, ngajar playgroup di Madiun, ngajar playgroup di Madiun. Berapa bulan waktu itu 3 bulanan. Saya punya kakak di sini, kakak sepupu kerja di sini. Nah, dia bilang, kamu mau gak sekolah kerja di sini 3 tahun, ngumpulin uang sendiri, baru nanti lanjutin kuliah. Karena saya belum mau kuliah, ini mau kuliah. Mau saya bikin, yaudah saya mau ke sini ya. Hanya saya ke Jakarta, waktu itu di Bekasi, PT saya. Di Bekasi, di sana sebulan, saya udah langsung keterima kerja.